Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami nih dari tim Orga Bojonegoro, pusatnya senapan angin berkualitas, bergaransi dan terpercaya di Indonesia. Oke, kali ini kita ada apa aja? Kita akan spill-spill untuk pengiriman ya, untuk pengiriman unit-unit senapan yang siap meluncur hari ini. Unitnya apa aja? Kita kirim ke mana aja? Ikuti terus keseruannya, check this out. Oke, kita akan mulai dari yang paling atas nih. Ada Predator Taktika 500cc nih ya. Ini untuk unitnya, warnanya gold ya ini ya. Nah ini untuk unitnya, ini meluncur kepada Bos Hendra Kurniawan yang ada di Tegal, Jawa Tengah. Halo Bos Hendra, ini untuk unitnya sudah siap meluncur ya. Ini tabungnya 500cc. Nah ini manometernya di chamber, pengisiannya sudah mini coupler. Nah ini triggernya, nah ini set levernya di kanan ya. Nah ini untuk unitnya. Untuk relnya ini, untuk rel peningginya rel 11 mili, rel chambernya juga 11 mili ya. Nah ini mantap banget untuk unitnya. Ini dapat harga promo sampai dengan 450.000 nih, karena ordernya via aplikasi www.orgapsport.com. Ini sepaket dengan teleskopnya Thomson Predator ya. Mantap banget, ini sudah siap meluncur Bos Hendra ya. Kita kembalikan lagi. Untuk kelengkapannya ini ada tas senapan busa telur double pompa ya. Nah ini untuk tasnya. Ada juga peredam orgap silencer yang pasti sudah disenterkan dengan unitnya. Ini masuk bonus ya untuk peredamnya. Ada surat tanda kepemilikan senapan. Nah ini atas nama Bos Hendra Kurniawan ya. Ada juga seal spare part, mimis tes dan magazin yang 14 round ya. Ini untuk magazinnya, ini diikutkan tesnya juga, jadi magazinnya dipastikan lancar dari tembakan pertama sampai akhir, karena semuanya ini bukan cuma aksesoris saja, ini juga diikutkan tes sekalian, jadi sampai sana tinggal siap jedor aja. Ini juga ada tripod sanggong dan zeroing ya. Nah ini untuk ini semuanya masih ready stock, bisa langsung di order aja ya. Kita lanjut lagi ke sebelahnya nih, ada Orga Panzer, mantap sekali ini full black ya. Ini meluncur kepada Bos April Triliandri yang ada di Bengkayang, Kalimantan Barat. Nah ini kok masih dapat yang full black Bos, ini kemarin ikut program kredit menabung ya untuk Orga Panzernya. Jadi masih dapat yang unit super klasik, super elegan banget nih untuk full blacknya ya, mantap banget. Untuk saat ini stoknya masih ready yang chamber merah ya Bos, ini cuma tinggal 3 unit aja, bisa langsung cepet-cepetan ya, karena stoknya sudah menipis banget. Nah ini untuk Orga Panzer, relnya sudah dua-dua, sudah Picatinny ya. Nah ini udah full CNC, full Mizumi, dan partnya full stainless. Nah setelan powernya stainless, cancel kokangnya stainless, ini ada extension valve-nya juga. Nah ini ya. Oke, ini untuk detail unitnya. Kita kembalikan lagi. Ini dapat bonus tas juga. Nah ini untuk 10 orang pertama yang order kemarin ya, jadi masih dapat gift tas senapan. Oke, oke. Nah ini juga untuk peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya. Ada STKS-nya juga, surat tanda kepemilikan senapan atas nama Bos April Triliandri. Ini ya, sudah siap meluncur Bos. Nah ini ya, untuk STKS-nya ada seal spare part, mimis test, dan juga magazin. Pasti dipastikan lancar dari tembakan pertama sampai akhir. Kita lanjut lagi ke sebelahnya, Orga Panzer lagi. Mantap sekali. Emang untuk Orga Panzer ini unit paling terbest seller ya. Dari tahun ke tahun pasti jadi unit best seller sekali di Orga Bojonegoro. Nah ini untuk unitnya, chamber merah, popornya full black ya. Tinggal 3 pucuk saja. Nah ini kepada Bos siapa? Ini kepada Bos Wahyono yang ada di Tangerang, Banten. Nah ini mantap ya, untuk unitnya siap meluncur Bos. Ini ordernya sepaket dengan teleskopnya apa ini? Spek 312x40 AOL ya. Oke, ada juga peredamnya. Ada surat tanda kepemilikan senapannya nih kepada Bos Wahyono ya. Ada seal spare part, ada mimis, dan juga ada magazin yang dipastikan lancar. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Ada FX Impact Evolution nih, full upgrade ya. Mantap banget ini untuk unitnya. Ini meluncur kepada Bos Ismanto yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah ya. Halo, selamat pagi Bos Ismanto.
Nah, sekarang ini unitnya sudah siap meluncur lagi ya. Ini unit kedua kalinya setelah kemarin order yang AFC Orga versi 1 ya. Nah, ini untuk unitnya. Ini di-upgrade regulator point ball di spring Jerman dan juga upgrade DWM komposit 470cc ya. Ini untuk unitnya. Sepaket dengan teleskopnya Markul 416 SFFFP. Nah, ini mantap banget ya. Untuk teleskopnya ini apa sih bedanya dengan FX Impact Bos? Untuk evolutionnya bedanya ini ada plat yang menghubungkan popor dengan hand gripnya, ada juga ini di pembaruan rail teleskopnya ini lebih panjang ya dari FX Impact. Nah, ini mantap banget ya, ini untuk unitnya. Ini siap meluncur Bos Ismanto. Kita kembalikan lagi, kita spill orderannya sama apa aja ya ini. Oke. Ini juga ada peredam orga ya, ini sudah disenterkan dengan unitnya, ada STKS-nya juga atas nama Bos Ismanto yang ada di Wonosobo. Ada juga seal spare part, ada juga mimis test. Magazinnya dapat yang 24 round ya untuk FX Impact-nya. Ada juga tambahannya Hercules ya, ini mimis kalengnya. Jadi kalau order unit di Orgap itu sekalian bisa langsung order yang rekomendasi tes kaleng Bos. Jadi nanti kita teskan untuk semua mimis kaleng yang ada di Orgap Bojonegoro. Jadi cukup dengan tambah 50.000 saja, itu nanti Bosku nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu repot-repot cari mimis kalengan yang cocok dengan unitnya ya, karena sudah kita teskan satu-satu dari sini. Jadi kalau misalkan mau, saya mau prioritas look dulu Bos, nah itu bisa ya, nanti bisa di requestkan ya. Jadi nanti diteskan untuk mimis lak dulu ya, untuk diprioritaskan untuk selak dulu, baru nanti kalau nggak cocok bisa langsung dicarikan mimis kalengan yang lain ya. Dan ini juga ada tali sandang jerat orgap ya. Nah, ini untuk tali sandangnya. Ini juga dapat special gift bonusnya, ada kaos CSO Mania ya, karena ini ordernya di atas 10 juta nih ya, dapat special gift. Dan ini bisa dinobatkan sebagai kaos termahal ya, karena ini nggak diperjualbelikan secara umum, ini hanya untuk gift bonus yang memang orderannya mencapai 10 juta ya. Oke, kita kembalikan lagi. Kita lanjut, ini ada aksesoris juga nih. Ada perintilan-perintilan kecil yang sudah siap meluncur. Ada selak orgap 13 grain. Ini meluncur kepada Bos Eko Sutikno. Halo Bos Eko, ini di Denpasar, Bali. Oke, lanjut lagi, ada Markul 416 SFFFP. Nah, ini untuk yang rekomendasi long range ya. Jadi untuk kritikalnya bisa ikut membesar ketika di zoom. Nah, ini ya. Untuk Markul FFP ini memang kritikalnya lebih tipis ya. Ini juga ada Barakuda Match. Ini kepada Bos Rudi yang ada di Depok, Jawa Barat. Halo Bos Rudi, ini sudah siap meluncur untuk teleskopnya ya. Untuk racingnya kita kirimkan via chatting WhatsApp nanti kalau sudah ada racingnya. Ini juga ada metal siluet rilut ya. Nah, ini ada juga penusuk mimis macet. Nah, jadi sekalian bisa order penusuk mimisnya sekalian Bos. Jadi nanti kalau mimisnya double, mimisnya macet, bisa pakai ini ya alternatifnya. Oke, ini kepada Bos Irwan Syahkule yang ada di Parigi Motong ya. Ini kemarin sudah order FX Impact dari Orga Bojonegoro, sekarang repeat order untuk perlengkapan huntingnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Ada apa ini? Ada Flashpoint X nih, mantap sekali ya. Untuk Flashpoint-nya full hitam nih ya, keren banget. Ini super elegan ya, mantap. Ini sepaket dengan teleskopnya Markul 416 SFFFP. Nah, ini popornya cangkul, warna full black. Untuk Flashpoint X ini railnya masih rail 11 mili ya. Nah, ini. Ini juga di upgrade regulator point ball di spring Jerman. Nah, ini ya, jadi biar lebih stabil untuk anginnya ya. Nah, ini untuk safety locknya Aspin. Nah, ini untuk safety locknya ini model Aspin ya. Nah, ini cancel kokangnya bisa di kiri dan kanan, untuk set levernya di kanan saja ya. Nah, ini. Nah, ini untuk pembaruan di Flashpoint X-nya ini adalah ini, rail bipodnya lebih panjang, fitur rail bipodnya lebih panjang.
Nah ini ya, jadi nggak perlu untuk melepas foregripnya, jadi langsung bisa dipasang bipod ya atau tripod gitu ya. Nah ini untuk unitnya. Oke, ini meluncur kepada siapa? Ini meluncur kepada Bos Andi Suheri yang ada di Brebes, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi Bos Andi. Oke, kita lanjut lagi, ada apa aja nih ya yang orderannya. Ada juga peredam orgap, silencer pastinya ya, karena ini dapat bonusnya. Ada seal spare part, ada mimis test, dan magazinnya yang 20 round CNC ya, untuk flashpoint X. Untuk bonusnya ya, ini kita lihat untuk STKS-nya, atas nama Bos Andi Suheri yang ada di Brebes ya, Jawa Tengah. Oke, kita lanjut lagi ke sini, ke atasnya. Ada flashpoint X lagi, hari ini flashpoint X day ya, harinya flashpoint X. Nah ini kepada Bos Pudin yang ada di Muara Enim, Sumatera Selatan. Nah ini popornya cangkul juga. Nah ini untuk unitnya, di upgrade regulator point ball di spring Jerman ya. Bonusnya magazine 20 round CNC. Ada upgrade Mizumi juga. Jadi untuk flashpoint X ini untuk pairnya masih biasa, jadi belum Mizumi ya. Jadi kalau mau request di upgrade kan Mizumi sekalian bisa Bos, nanti sekalian disetting dari sini ya. Nah ini ya kepada Bos Pudin yang ada di Muara Enim, Sulawesi Selatan ya. Ini STKS-nya sama, atas nama Bos Pudin ya. Peredamnya juga sudah disenterkan dengan unitnya. Oke, kita lanjut lagi ke sebelahnya. Ada apa lagi? Masih flashpoint lagi. Mantap sekali. Ini juga salah satu unit unggulan, unit terbest seller di Orga Bojonegoro ya. Nah ini ambilnya unit saja ini ya. Ini kepada Bos Prianto yang ada di Padang Lawas, Sumatera Utara. Kalau tadi Bos Pudin di Sumatera Selatan, di Sumatera Selatan, ini Bos Prianto di Sumatera Utara ya. Nah mantap banget, di Pulau Sumatera ini ya. Nah ini untuk unitnya, tabungnya 360cc, rail bipodnya lebih panjang, jadi nggak usah melepas foregripnya ya. Ini manometernya di adaptor ya, di adaptor tabungnya sini. Oke, siap meluncur untuk unitnya Bos Prianto, ditunggu ya kedatangannya. Ada juga bonusnya magazine 20 round CNC, dipastikan lancar dari tembakan pertama sampai akhir. Dan mimisnya, bonus mimis test, ada seal spare part juga, ada peredam orgap juga, peredam dengan kualitas yang terbaik nih ya. Jadi bonusnya nggak asal-asalan, kita kasih kualitas, kita kasih prioritas untuk kepuasan bosku ya. Oke, udah siap meluncur untuk unitnya Bos Prianto. Oke, selanjutnya kita ke paling terakhir, di ujung sini ada apa ya? Masih ada flashpoint X lagi, varian warnanya hijau army ya. Nah ini, mantap banget, sepaket dengan teleskopnya spek 312x40AOL ya. Nah ini untuk popornya maju mundur, untuk as popornya ini yang import ya Bos. Nah jadi keren banget untuk flashpoint X nya Nah ini ya kepada Bos Dudi Anggara yang ada di Tanggamus, Lampung. Halo, selamat pagi Bos Dudi. Nah ini unitnya sudah siap meluncur ya. Ini juga masih di upgrade juga dengan regulator point ball di spring Jerman ya. Jadi sekalian biar lebih keren lagi, lebih stabil lagi ya. Nah ini ya, ini juga untuk setelan powernya adjustable power ya. Jadi ini setelan powernya bisa dimainkan tanpa harus melepas popor, jadi lebih keren lagi ya ini untuk setelan powernya. Nah ini untuk unitnya sudah siap meluncur Bos Dudi. Ini ada apa aja untuk kelengkapan ordernya ya. Ini ambil paket full set siap jedor saja. Ini ada tas double pompa, ada juga mimisnya GBS flat, mimis kotakan yang cocok dengan unitnya. Ada juga magazine 20 round CNC, ada tali sandang jerat orgap, ini yang terbaru ya. Ada juga pompa PCP 6000 PSI kaki lipat ya. Nah ini untuk pompanya. Oke, ini sudah siap meluncur untuk unitnya Bos Dudi Anggara ya. Oke, itu dia untuk spill-spill pengiriman yang siap meluncur hari ini.
Nah, itu dia untuk unit-unit yang siap meluncur hari ini ya, unit-unit super keren. Dan untuk legendnya di pekan ini adalah Flashpoint X ya. Jadi emang sebestseller itu untuk Flashpoint X-nya. Jadi bisa langsung diorder aja karena stoknya masih banyak banget ya. Jadi yang kemarin kehabisan Flashpoint X bisa langsung diorder nih bos. Nah, terima kasih untuk support dan partisipasinya untuk Orga Bojonegoro ya bos. Nah, cari akurasi terbaik, cari unit terbaik di mana lagi kalau bukan di Orga Bojonegoro tempatnya ya. Nah, untuk informasi juga untuk yang mau tahu proses-proses setting-setting unit di belakang layar, kita ada channel baru yaitu Pecinta Akurasi ya. Jadi bisa langsung di subscribe aja ya bos. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jauhi narkoba, mantap. Oke, mantap banget bos ya grupinya. Halo, selamat pagi bos Hendra Kurniawan. Ini unit pesanan bos. Tata jarak 22 meter dari sini bos. Oke, ini grupinya bos. 3 kali shot nih. Ini. Nah, ini ya satu tadi agak turun dikit nih. Ini 3 kali shot, mantap banget bos, rapat banget. Pakai mimis kalengan kanon Hercules. Nah, ini bos grupinya. Joss banget bos ya. Oke bos, ngarah kita tembak metal siluetnya pakai mimis kiloan kotakan. Oke, ini kita isi magazin dulu bos. Oke, ini kita cek perkenannya dulu bos. Pakai mimis kiloan kotakan. Oke, kurang naik dikit. Oke, langsung kita simak bos. Oh, mantap banget tuh ya powernya. Oke, ini habis mimisnya. Oke, mantap banget bos. Kita coba yang atas. Oke, mantap banget bos ya. Oke bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera. Dan ini kita semua dulu. Dan ini unitnya bos. Perdanya sudah disenterkan dengan unitnya. Dan magasinnya sudah cocok tembakan pertama sampai akhir. Dan pastinya sangat lancar banget bos. Nah, disana sarannya 22 meter dari sini bos, cocok pakai mimis JBS flat, mimis kiloan kota tanpa sortir. Kalau mau lebih jelas lagi, pakai mimis kalengan bos. Dan tadi untuk kalengannya kita pakai kanon Hercules. Oke, ini untuk kalengannya bos. 3 kali shot nih, joss banget tadi. Oke bos, terima kasih. Kami dari Orga Bojonegoro mengucapkan terima kasih dan salam satu laras. Mantap.
Oke, mantap banget bos grupinya. Halo, selamat pagi bos April Triliandari. Triliandri. Ini unit pesanan bos. Kita tes jarak 22 meter dari sini bos. Oke, ini grupinya bos. 3 kali shot. Mantap banget bos nih. Rapet banget pakai mimis kalengan Canon Hercules. Oke, ini grupinya bos. Mantap banget bos ya. Oke bos, sekarang kita tembak metal siluetnya pakai mimis kiloan kotakan. Tanpa kita sortir, kita pasang magazine dulu. Oke, ini kita cek perkenannya dulu bos. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, mantap banget bos, dua kali shot nih untuk kiloan kotakan. Kita langsung tembak metal siluetnya bos. Oke, mantap banget bos ya. Kita coba turunkan. Oke, mantap banget bos. Oke bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera. Dan ini kita zoom out dulu. Dan ini unitnya bos. Perdamnya sudah disenterkan dengan unitnya. Dan magasinnya sudah tutup tembakan pertama sampai akhir. Pastinya lancar banget bos. Nah, di sana sarannya 22 meter dari sini bos, cocok pakai mimis JBS flat, mimis kiloan kotak tanpa sortir. Kalau mau lebih jelas lagi pakai mimis kalengan bos. Dan tadi untuk grouping kalengannya kita pakai Canon Hercules. Untuk kalengannya bos, 3 kali shot yang tadi, rapet banget. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim warga Bojonegoro mengucap terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Oke, mantap banget bos ya grupnya. Selamat siang bos Wahyono. Unit pesanan bos, tata jarak 22 meter bos dari sini. Oke, ini grupnya bos, 4 kali shot pakai mimis kalengan GS Doom. Mantap banget bos ya grupnya. Nih, rapat banget. Oke bos, sekarang kita tembak metal sulitnya pakai mimis kiloan kotakan tanpa kita sortir. Oke, ini kita cek perkenannya dulu bos. Kita coba sekali lagi bos. Oke, mantap banget bos. Langsung kita tembak metal siluetnya bos. Kita simak bareng-bareng. Oke, mantap banget bos ya. Naik semua, kita coba turunkan.
Oke, mantap banget bos. Oke bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera. Dan ini kita semua dulu. Dan ini unitnya bos. Perdamnya sudah disenterkan dengan unitnya. Dan magasinnya pastinya sudah lancar tembak dari tembakan pertama sampai akhir. Nah, sasarannya 22 meter dari sini bos, cocok pakai mimis, piran, hand, miskelon kota tanpa sortir. Kalau mau lebih jus lagi, pakai mimis kalengan bos. Jadi untuk kalengannya kita pakai GYS Doom. Oke, ini untuk mimis kalengannya bos. GYS Doom bos, 4 kali shot nih tadi grupinya, jos banget. Dan ini untuk kiloan kotakannya, Piranha. Oke bos, terima kasih. Kamdat Orga Bojonegoro, mau terima kasih. Dan salam satu laras, mantap. Oke, mantap banget bos ya grupinya. Halo, selamat pagi bos Ismanto, ini unit pesanan bos. Kita tes jarak 27 meter dari sini bos. Ini grupinya, 4 kali shot pakai mimis kalengan Canon Hercules. Tadi kita coba juga slug, pakai slug dan ternyata grupinya masih kurang rapat bos. Nah, ini yang paling rapat Canon Hercules. Mantap banget nih bos, 4 kali shot. Oke bos, sekarang kita tembak metal sulitnya pakai mimis kiloan kotakan. Oke, ini kita cek perkenannya dulu. Oke, langsung kita simak saja bos. Oke, mantap banget bos ya, kita coba turunkan. Oke, mantap banget bos. Oke bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera. Dan ini kita sumo dulu. Dan ini unitnya bos. Perdamnya sudah disenterkan dengan unitnya. Dan magasinya sudah cocok tembakan pertama sampai akhir. Nah, disensarannya 22 meter dari sini bos. Cocok pakai mimis Canon Hercules. Pakai mimis GPS LED, miskelon kota tanpa sortir. Kalau mau lebih susah lagi, pakai mimis kalengan bos. Dan tadi untuk kalengannya kita pakai Canon Hercules. Dan untuk kilan kotakannya kita pakai GPS LED bos nih. Tadi kita juga coba slug dan slugnya masih kurang rapat nih. Slug gap yang 13-14 grain. Oke bos, terima kasih. Kamdat Orga Bojonegoro, terima kasih. Dan salam satu laras, mantap. Oke, mantap banget nih bos grupnya, rapat banget. Halo, selamat siang bos Andi Suheri. Ini unit pesanan bos, tata jarak 22 meter dari sini bos. 3 kali shot nih bos nih. Mantap banget, rapat banget. Oke bos, sekarang kita tembak metal slotnya pakai mimis kiloan kotakan. Oke, ini kita cek perkenannya dulu bos.
Oke. Langsung kita simak saja, Bos. Oke, mantap banget bos ya, kita coba turunkan. Oke, mantap banget bos. Oke bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera, dan ini kita semua dulu. Dan ini unitnya bos, peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya, dan magasinnya sudah cocok tembakan pertama sampai akhir. Nah, di sana sarannya 22 meter dari sini, bos, cocok pakai mimis JBS flat. Mimis kalian kau tekan tombol sortir. Kalau mau lebih jos lagi, pakai mimis kalengan, bos. Dan tadi untuk kuping kalengannya, kita pakai Canon Hercules. Nih, 3 kali shot nih, bos, tadi. Mantap banget. Oke, bos, terima kasih. Kami dari Timur Kepujian Negara, maksudnya terima kasih. Dan salam satu laras. Mantap. Oke, mantap banget bos ya, grupinya 3 kali shot, mantap banget. Oke, lu selamat sore bos Pudin. Ini unit pesanan bos, kita tes jarak 22 meter dari sini bos. Oke, ini grupinya bos, 3 kali shot, mantap banget nih bos, rapat banget, pakai mimis kalengan Canon Hercules. Oke bos, sekarang kita tembak metal slide nya pakai mimis kiloan kotakan. Kita pasang magazine dulu. Oke, ini kita cek perkanannya dulu, bos. Oke, langsung kita simak saja, bos. Oke, enggak mau naik, bos. Oke, ini mimisnya habis. Oke, kita coba turunkan, bos. Oke, mantap banget, bos. Oke, bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera. Dan ini kita semua dulu. Dan ini unitnya, bos. Peredamnya sudah disenterkan dengan unitnya. Dan magasinya sudah cocok dimakan pertama sampai akhir. Nah, dan sarannya 22 meter dari sini, bos, cocok pakai mimis JBS flat. Mimis kalian kutukan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi, pakai mimis kalengan, bos. Dan tadi untuk kalengannya, kita pakai Canon Hercules. Ini untuk kalengannya. Oke, bos, terima kasih. Kami dari Timur Kepujian Negara, terima kasih. Dan salam satu laras. Mantap.
Wow, mantap banget bosnya, grupinya rapat banget nih. Halo, selamat pagi bos Prianto. Ini unit pesanan bos, kita tes jarak 22 meter dari sini bos. Oke, ini grupinya bos, 4 kali shot. Pakai mimis kalengan kanon Hercules. Mantap banget bos grupinya, rapat banget. Oke bos, sekarang kita tembak metal slotnya pakai mimis kiloan kotakan. Oke, ini kita cek perkenannya dulu, bos. Oke, langsung kita simak saja, bos. Oke, mantap banget bos ya. Kita coba turunkan. Oke, mantap banget bos. Oke bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera. Dan ini kita zoom out dulu. Dan ini unitnya bos. Perdamnya sudah disenterkan dengan unitnya. Dan magasinya sudah cocok tembakan pertama sampai akhir. Nah, dan sasarannya 22 meter dari sini bos, cocok pakai mimis JBS flat, mimis kalian kotakan tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Dan tadi untuk grouping kalengannya kita pakai kanon Hercules. Oke, untuk mimis kalengannya bos, 4 kali shot tadi, mantap banget gripnya, bisa disimak di video. Dan untuk kalengan kotakannya JBS flat nih. Oke bos, terima kasih. Kami dari tim Urga Bojonegoro mengucap terima kasih dan salam satu laras. Mantap. Wow, mantap banget bos ya, groupingnya rapat banget nih, 4 kali shot. Oke lo, selamat sore bos Dudi Anggara. Yuk, unit pesanan bos, kita tes jarak 22 meter dari sini bos. Ini groupingnya, 4 kali shot pakai mimis kalengan kanon Hercules. Mantap banget bos ya. Oke bos, sekarang kita tembak metal slotnya pakai mimis kiloan kotakan. Oke, ini kita cek perkenannya dulu bos. Oke, langsung kita simak saja bos. Oke, mantap banget bos ya. Kita coba turunkan. Oke, mantap banget bos. Oke bos, ini kita lepas dulu kameranya dari mounting kamera. Ini kita zoom dulu. Dan ini unitnya bos. Perdamnya sudah disenterkan dengan unitnya. Dan magasinya sudah cocok tembakan pertama sampai akhir. Nah, di sana sarannya 22 meter dari sini bos, cocok pakai mimis JBS flat, mimis kalengan kotak tanpa sortir. Kalau mau lebih jos lagi pakai mimis kalengan bos. Tadi untuk kalengannya kita pakai kanon Hercules. Oke, untuk kalengannya bos, 4 kali shot nih tadi, mantap banget. Oke.
Oke bos, terima kasih. Kami dari Marga Bojonegoro mengucap terima kasih dan salam satu laras. Mantap.